So, halo guys, ya, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita akan menyelesaikan HP ini. Ya, kita cek dulu. Pertama-tama, kalau kata usernya, ini HP-nya mati hidup, guys. Ya, kayak gitu, maksudnya tuh kayak gitu. Ntar kalau kita hidupin, sekali lagi, kita lihat ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Kita buka ini, guys. Kalau kata saya sih, ini biasanya rusaknya di baterai, guys. Jadi, coba kita ganti baterainya ya. Oke, udah nih, udah terbuka. And then kita ini kita kan mau coba ganti baterai dulu ya. Kita lihat gimana hasilnya. Kalau untuk kalian yang nggak ada baterainya, coba kalian ini aja, guys. Apa namanya? Pakai power supply ya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya terpaksa kalian harus beli baterai atau power supply dulu, terserah kalian lah. Oke, ini konektor baterainya. Ini untuk nyabutin baterai. Yap. Udah. Terus kita ganti yang baru. Ini baterainya, baterai yang baru. Kita pasang lagi. Ya, ini udah kepasang, tinggal kita hidupin. Oke, udah hidup, kita tunggu ya. Ya, dia udah loading, udah lama. Tuh, berarti ini rusaknya di baterai, guys. Tuh, lihat tuh. Ini mau loading, nah nih, sampai menu nih, guys. Gak mati-mati lagi nih. Ini baterai tinggal 20% di bawahnya. Oh. Oke, guys. Berarti ini rusaknya di baterai. Dan kita oke, berarti kerusakannya di sini saja, guys. Jadi kita tinggal ganti baterai ya. Jadi masalah tadi hanya di baterai. Oke, guys. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ini bermanfaat bagi kalian, kalian share ke teman-teman. Dan jangan lupa like ya, guys. Dan jangan lupa lagi subscribe ya. Oke, thank you guys. Thank you for watching.